desa kita ini dari sekitar tadi kita posyandu, kok banyak sekali anak yang stunting, yang pendek teh Bu. Ya. Gimana ya Bu ya? Baik Bu, saya siap membantu Desa Damarguna. Semua inovasi program Puskesmas. Terima kasih Ibu. Baik, nanti saya akan sampaikan ke teman-teman bagaimana untuk inovasi-inovasi yang akan kita lakukan untuk Desa Damarguna ini. Baik Bu. Nanti ya, akan saya hubungi teman-teman saya juga itu ya. Nanti saya kita obrolkan kembali. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Marisa, ada di mana? Oh, Mbak Marisa sama Mbak Pita nanti datang ke Posyandu Dayang Sumbi 1, Desa Damarguna. Kita akan obrolkan sesuatu untuk inovasi untuk Desa Damarguna, khususnya stunting ya. Saya akan hubungi juga untuk bidan desanya. Oke, terima kasih. Saya tunggu ya. Assalamualaikum. Bagaimana kalau kita adakan kegiatan di Desa Damarguna untuk inovasi biar anak yang stunting itu kita bisa bersama. Boleh. Kalau begitu akan kita kesana. Ayo Bu, sekarang aja. Ibu mau nganter kita ya? Siap. Oke. Okay. Salah satunya adalah karena pada saat kehamilan ibu kurang asupan lauk hewani, itu salah satunya. Jadi mungkin nanti kita sampaikan ke masyarakat juga tentang bahaya dan penyebab dari stunting. Maka dari itu Bu, kami dari tim Puskesmas mengadakan inovasi yaitu tahan banting dengan sesate cantingnya Bu Uci ya. Iya. Ya Bu, jadi rencananya kita pengen mengadakan inovasi untuk anak-anak yang pendek atau stunting itu dengan rencana-rencana itu, dan kita akan sosialisasikan pengumuman ke masyarakat. Desa kita maju. Amin. Generasinya sehat semua.
Jadi bagaimana Bu Kader kalau misalnya kita sekarang kumpulkan masyarakat untuk datang ke rumahnya Bu RW, kita kasih penyuluhan. Baik Bu, saya akan menginformasikan kepada warga sekarang juga. Oke, siap Bu. Alhamdulillah. Saya pergi dulu ya Bu. Iya. Kita tunggu di sini ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga Ibu gimana Ibu? Bu, warga masyarakat sudah siap. Ibu-ibu beserta anak-anaknya. Mari kita kerjakan sekarang. Ayo, oke, siap. Sehari satu telur,
mudah-mudahan ini sesate canting ini jangan berhenti sampai ibu teruskan ke yang lainnya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.